Halo broku, selamat datang kembali di channel Sista Seus. Game peperangan merupakan salah satu genre game populer yang banyak sekali diminati oleh hampir semua para gamers. Dimana bermain dengan perspektif kamera FPS serta menyelesaikan misi dan kisah yang penuh aksi merupakan bumbu utama dari game berjenis peperangan. Nah, untuk menikmati game peperangan dengan sempurna, dalam video kali ini, Sista Seus sudah merangkum beberapa game Android perang yang terbaik yang memiliki kualitas game yang baik dan tentunya tidak membutuhkan koneksi internet alias offline. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, untuk broku semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Oke, langsung saja berikut, ini dia 10 game Android peperangan offline terbaik versi Sista Seus. Modern Combat 4 Zero Hour. Game FPS besutan perusahaan Gameloft ini merupakan game peperangan terbaik yang memiliki kualitas sempurna, di mana gameplay dan grafisnya disajikan dengan sangat bagus. Kisah yang dihadirkan dalam game ini yaitu adalah tentang sekelompok pasukan elit yang berusaha menyelamatkan para pemimpin dunia dari sekapan teroris untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang hebat. Kalian bisa merasakan cerita yang dihadirkannya dengan 12 varian misi berbeda, di mana setiap misi yang kamu mainkan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk diselesaikan. Dan juga game ini menghadirkan banyak senjata yang beragam, penambahan aksesoris, dan lain sebagainya. Untuk kontrol gamenya disajikan seperti game FPS biasanya yang cukup responsif serta nyaman untuk dikendalikan. Grafis yang ditampilkan dalam game ini masih terbilang bagus meskipun sudah dirilis beberapa tahun lalu. Ya, secara keseluruhan, game perang besutan Gameloft ini bakal membawamu dalam sebuah game peperangan layaknya bermain di sebuah konsol. Sky Gambler Storm Rider 2. Game peperangan ini merupakan sequel game terbaru dari Sky Gamblers yang cukup fresh dan bisa dimainkan secara offline. Game ini memiliki tema game peperangan pesawat dengan gaya 3 dimensi realistis yang cukup keren. Di game ini kalian bisa memainkan mode campaign dengan kisah sejarah besar Perang Dunia Kedua yang dimana kamu akan berperang menggunakan pesawat tempur. Akan hadir beragam pesawat tempur yang bisa kamu buka dengan masing-masing senjata berbeda yang bervariatif. Tugasmu adalah menaklukkan para musuh dengan cara menembakinya dan bermanuver di atas langit yang indah. Kamu juga bebas mengendalikan pesawat yang kamu mainkan dengan lokasi pre-roam atau open world yang cukup besar. Kontrol gamenya disajikan dengan gaya tombol D-pad yang cukup komplit dan pas sekali. Nah, untuk grafisnya, dengan ukuran filenya yang terbilang besar, tampil dengan sangat baik sekali yang terlihat tinggi dan tajam. Brothers in Arms 3. Jika berbicara tentang game peperangan terbaik di Android, maka franchise game dari Gameloft ini sangatlah wajib untuk dimainkan. Brothers in Arms 3 merupakan sebuah sequel dari seri Brothers in Arms yang menawarkan game peperangan yang berlatar pada zaman Perang Dunia Kedua. Game ini menyajikan konsep gameplay TPS dengan gaya permainan hide and shoot. Dalam game ini, kamu akan berperan sebagai komando tim yang bergerak secara terpisah dari pasukan utama, alias memiliki tujuan rahasia dengan sekelompok prajurit kecil, namun tetap saja musuh utamamu dalam game ini adalah Jerman. Uniknya, player tidak akan berperang sendirian karena akan hadir beberapa karakter lainnya yang memiliki kemampuan khusus yang bisa kamu gunakan untuk memanggil bala bantuan seperti serangan udara. Ya, meskipun game ini cukup jadul, namun tidak bisa dipungkiri dengan kisah menarik serta mekanisme gameplay yang solid, game ini rasanya terbaik sekali untuk dikatakan sebuah game peperangan terbaik yang ada di Android. World War Polygon. World War Polygon merupakan game FPS peperangan seru yang membawa setting kisah zaman Perang Dunia Kedua kembali. Di game ini, kamu akan dibawa dalam peperangan tanpa henti di zaman tersebut. Di awal permainan, kamu akan disuguhkan beberapa cutscene tentang awal mula permainan dan tutorial yang cukup lengkap dan panjang. Kamu akan berperang menjadi seorang prajurit pemberani yang akan dibawa dalam perang Normandia, Ardennes hingga menuju Berlin. Keunikan dari game ini, meskipun membawa konsep low poly, namun lokasi dan environment yang dihadirkannya terbilang sangat bagus sekali yang membuat nuansa permainan terasa mendegangkan dan seru. Nah, selain hanya bermain di mode single player campaign, kalian juga bisa masuk dalam mode player versus player dan bertarung dengan player real time di seluruh penjuru dunia. Adalette Namluda 2. Adalette Namluda merupakan sebuah game TPS offline yang menawarkan kisah peperangan antara angkatan bersenjata Turki dengan militer Turki dalam sebuah kudeta dengan konflik perang yang besar. Game ini menampilkan gaya permainan hide and shoot yang cukup simpel namun seru untuk dimainkan. Tugas yang harus player jalani di game ini adalah menyelesaikan beragam chapter yang masing-masingnya berisi stage level yang harus dilewati. Kontrol gamenya cukup mudah sekali, kalian hanya dituntut menggerakkan aim untuk menembak musuh dengan tepat.
Selain hanya menggunakan senjata rifle, player juga akan menggunakan beragam senjata lainnya seiring melewati level. Nah, hal yang cukup keren dari game TPS ini adalah hadirnya beragam cutscene di setiap level yang menjelaskan tentang ceritanya. Jadilah seorang pahlawan di tengah medan tempur. Nobleman 1896. Nobleman merupakan sebuah game TPS peperangan kembali yang membawa latar setting pada tahun 1896. Di game ini, player akan berperan menjadi seorang nobleman alias bangsawan dan ditugaskan untuk berperang dengan sekelompok tentara musuh dalam sebuah medan tempur yang cukup luas. Berbeda dengan Brother in Arms ataupun Adagietam Luda yang hanya menyajikan gameplay shootingnya saja, Nobleman akan menawarkanmu permainan perang dengan penuh kontrol. Kamu bisa berlari-lari di daerah medan pertempuran, bersembunyi, dan menembak secara bebas. Selain hanya berperang melawan musuh, game ini membawa elemen strategi yang dimana kalian harus mengelola pasukanmu sendiri dengan berbagai unit yang berbeda. Dengan gameplaynya yang cukup jarang untuk ditemui, serta bisa dimainkan secara offline, game TPS perang ini sangat ketagihan sekali untuk dimainkan. Warfan World War II Dogfight. Game peperangan yang satu ini merupakan game pesawat tempur kembali yang mirip seperti game Sky Gamer sebelumnya. Seperti dalam judulnya, game ini mengangkat kembali kisah tentang peperangan besar dunia kedua. Akan hadir lebih dari 30 pesawat tempur bersejarah yang bisa kamu gunakan di dalam game ini. Mekanisme gamenya, kamu dituntut untuk menjadi pemimpin skuadron pesawat tempur yang dibagi dalam varian misi seperti campaign. Untuk kontrol gameplay dan grafisnya disajikan dengan cukup baik untuk sebuah game pesawat tempur offline di Android. Secara keseluruhan, game ini merupakan salah satu game pesawat tempur seru yang benar-benar otentik, lengkap, strategis, seru, dan menawan. Call of Duty Strike Team. Jika kamu seorang penggemar dari franchise Call of Duty dan sedang mencari game Call of Duty di Android, maka seri Strike Team ini wajib kamu coba. Call of Duty Strike Team ini memadukan dua genre yang bisa kamu coba, di mana gameplay FPS dan strategi akan kamu rasakan. Selain hanya berperang dengan perspektif FPS, player juga dapat menggunakan tactical view untuk berperang mengatur strategi dengan menggerakkan pasukan lain. Dengan gameplay yang seperti ini, Call of Duty ini cukup menghadirkan nuansa fresh dan gameplay yang inovatif dan menarik. Meskipun sudah terbilang jadul, tapi masih sangat bagus juga untuk dimainkan. Untuk kisah yang dihadirkannya, kalian bisa mengikuti beragam cutscene serta teks yang bisa kamu ikuti. Ya, meskipun game ini sudah tidak tertera di Play Store, namun tenang saja, kalian bisa mendownloadnya di link deskripsi di bawah. War Tortoise 2. War Tortoise 2 merupakan sequel terbaru dari seri War Tortoise yang menghadirkan game peperangan binatang yang cukup unik. Tidak jauh berbeda seperti dari seri pertamanya, player akan berperan sebagai seorang komando pilot kura-kura yang ditugaskan untuk berperang dalam puluhan level dan lokasi yang cukup beragam. Selain hanya berperang dengan hewan lainnya, player juga bisa mengeksplorasi berbagai tempat, meningkatkan senjata, dan membangun support unit untuk membantumu dalam berperang. Game ini menghadirkan gameplay yang tidak jauh berbeda seperti seri pertamanya. Mungkin yang cukup membedakannya yaitu kualitas grafis yang ditingkatkan dalam seri kedua ini cukup lebih tinggi dan mendetail. Dengan kualitas grafis yang realistis dan bisa dimainkan secara offline, War Tortoise 2 ini sangat cocok bagi kamu para pecinta game peperangan. Battle Supremacy. Game peperangan yang terakhir ini merupakan game perang yang cukup berbeda dibanding game sebelumnya yang kita rekomendasikan. Dibesut oleh perusahaan yang sama dengan Sky Gamers, di game ini kalian akan dibawa dalam peperangan besar dunia kedua kembali yang dimana kamu akan mengendalikan sebuah tank baja saat bermain. Kalian bisa bermain di mode campaign yang berisi peperangan epik di seluruh Prancis, Rusia, dan pulau-pulau Pasifik. Keunikan dalam game ini, player akan berperang dalam sebuah dunia terbuka yang dimana kamu bisa leluasa untuk membombardir setiap lokasi dari segala arah. Untuk kontrol gameplay serta grafisnya dirancang dengan bagus yang disesuaikan dengan kualitas game di smartphone. Ya, dengan membawa permainan peperangan tank baja, game ini cukup seru dan menarik untuk dicoba. Cukup sekian, itulah 10 game Android peperangan offline dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya, share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami.